Polisi menangkap dua pria pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dibuang ke semak-semak di Kecamatan Arcamanik, Bandung. Pelaku bahkan sempat membawa jasad korban berkeliling Bandung dengan sepeda motor. Misteri penemuan jasad wanita di semak-semak di Kelurahan Cisaranten, Kulon, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat pada 3 Maret lalu akhirnya terungkap. Identitas jenazah bernama Rizna Aprialandi alias Nanai Berlin. Kapolrestabes Bandung Kombes Aswin Sipayung menyatakan, pembunuh Nanai berjumlah 2 orang dan telah ditangkap. Menurut keterangan tersangka, sebelum dibunuh korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku, karena tersinggung salah seorang pelaku pun mencekik korban hingga tewas. Sebelum membuang jenazah korban, pelaku sempat membawa mayat Nanai berkeliling Bandung menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, warga Kecamatan Arcamanik Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di pekarangan rumah. Mayat berjenis kelamin perempuan dan hanya memakai satu sepatu. Awalnya warga menduga jasad hanya tumpukan kain. Namun setelah didekati ternyata perempuan sudah tak bernyawa. Diduga korban dibuang pelaku pada tengah malam. Tim Liputan iNews melaporkan.